ada kepiting. Wow. Ada kepiting. Ada kerang. Kerang itu siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Ketemu kembali bersama saya, Mayonal Putra, reporter Tribun Pekanbaru, dalam liputan kuliner sehabis berbuka. Tribuners, seperti yang terhidang di depan saya adalah seafood brontak. Di lain tempat juga dinamakan dengan seafood tumpah. Menjadi salah satu menu andalan di Rasaki Cafe yang berada di Jalan Indragiri Turap, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Nah, Tribuners, ini seafoodnya aja, nasinya ada 5 nasinya yang dibungkus supaya tetap menyimpan hangat sampai kita membuka bungkus nasinya. Nah, saatnya kita coba icip-icip, Tribuners. Ini ada kepiting. Ini ada kepiting. Ada kepiting. Wow. Ada kepiting. Ada kerang. Kerang itu siapa? Ada kerang sama udang. Udang, cumi juga ada nih, cumi. Oh, ini kepiting lagi udang, nih. Udang. Kemudian ada sayurnya juga, sayur jagung. Ini seafood brontak kuah padang ya, saus padang. Nah, ini kerangnya banyak sekali, Tribuners. Silakan. Ready. Oh, jagungnya. Dek, tolong bukain bentar, Dek. Tuah. Tuah dekat sini, Tuah. Dan enggak eksklusif dia kan. Demeraknya dia gini aja. Gitu. Memang enaknya gini. Ya kan? Tadi ya, dibungkusnya kayaknya untuk supaya menahan panas saja. Jadi isinya apa aja ini? Isinya ada kepiting, ada udang, kerang sama cumi. Cumi ada sayurannya, jagung ya. Kuahnya kuah saus padang. Sampai deh. Kuah saus padang. Gurih ya. Enak kan? Enggak terlalu manis ya. Misalnya agak manis. Gimana komentarnya Pak Sukma? Sudah mencicipi kuahnya? Enak. Benar enak ini, enggak bohong. Ini bulan puasa. Nanti ngurangi pala. Enggak bohong. Enggak bohong ya? Enggak, benar karena bulan puasa nih. Pak Wahyu kenapa diam aja? Menikmati. Menikmati. Fokus totalitas. Perlu menikmati. Kepiting apa ranjungan ini? Kepiting ya? Kepiting. Ini recommended. Ini kerang darah. Kerang apa namanya? Ini kerang darah. Kerang darah ya. Ini porsinya bisa untuk 5 orang. Harganya cuma Rp150.000. Terjangkau ya. Udang ada, kepiting, kerang darah. Sama ini, sayurnya ini ya. Jagung manis. Sayang nih sudah badin. Belum nak makan? Buka ekornya mana? Mana caranya? Untuk dua tangan berarti ya? Iya. Coba. Wow, dapat isinya.
Tribuners, saya Menal Putra mohon undur diri. Silakan datang bagi yang penasaran.